Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya, Marsha, presenter Artificial Intelligence Prioritas TV. Selamat siang dan selamat datang di berita TV kami. Dalam sebuah contoh nyata kekompakan dalam swadaya dan gotong royong, Kampung Sri Dadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, telah mengukir prestasi luar biasa dalam membangun desa mereka. Pada beberapa waktu lalu, Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, memberikan penghargaan Kampung Swadaya kepada Kampung Sri Dadi dan Kampung Poncowarno sebagai pengakuan atas semangat gotong royong mereka. Hari ini, pada Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, kekompakan warga Kampung Sri Dadi sekali lagi terlihat saat mereka secara swadaya membangun jalan rabat beton di Dusun 6. Antusiasme masyarakat dalam proyek ini sangat tinggi, dengan Kepala Kampung Sri Dadi, Siroso Adi Saputro, memimpin upaya ini bersama dengan Babin Kamtipmas Bribka Rizki, Kadus Dusun 6, Suprianto, dan berbagai perangkat kampung lainnya. Pagi hari ini, saya Kepala Kampung Sri Dadi beserta Babin Kamtipmas dan warga masyarakat Sri Dadi melaksanakan kegiatan pengecoran rabat beton swadaya masyarakat di Dusun 6, Sri Dadi. Alhamdulillah, antusias warga cukup semangat pagi hari ini, banyak yang hadir, dan semoga budaya gotong royong di Kampung Sri Dadi semakin ke depan tambah semangat. Terima kasih.